Berdasarkan data dari IKR, Karawang menjadi daerah yang berpolusi tinggi dengan AQI 160 dan polutan utamanya adalah PM2,5. Disusul Depok dengan AQI 155, Bandung dengan AQI 146, Bogor dengan AQI 133, dan Bekasi dengan AQI 108. Merespons hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut udara kotor selalu ada di mana-mana. Ridwan Kamil juga sudah menginstruksikan ke seluruh daerah untuk mulai berbenah untuk memperbaiki kualitas udara. Selain itu, berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengurangi polusi udara di Jawa Barat. Pertama, transisi tenaga listrik menggunakan sumber daya atau ramah lingkungan sedang dilakukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung di Waduk Cirata Purwakarta. Selain pembangkit listrik ramah lingkungan, Ridwan Kamil mengaku sudah memintai PLN untuk memberikan diskon tarif listrik. Kemudian peralihan kendaraan berbasis BBM ke tenaga listrik juga sedang digalakkan oleh pemerintah. Selain langkah tersebut, pelayanan publik bisa menerapkan sistem dynamic working arrangement maupun work from home atau WFH. Dan yang terakhir, razia emisi terhadap kendaraan bermotor juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Selain itu, Ridwan Kamil juga menambahkan kebijakan udara bersih bisa dilakukan dengan cara rekayasa udara oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Apalagi musim kemarau di Indonesia diperkirakan berakhir pada Oktober 2023. Assalamualaikum. Daripada ilmu kurang diingatkan ya. Kuiman itu mah selalu ada, ya, selalu ada di mana-mana, dan sudah saya perintahkan, satu, kita sedang transisi listriknya ke energi yang bersih. Makanya tolong diliput dong yang PLTA di Cirata, PLT Surya, ya, tenaga surya. Kita panas bumi, tolong dimaksimalkan konversi itu. Nah, kita juga sudah meminta PLN agar mendiskon listriknya. Karena banyak pabrik itu pakai genset sendiri, karena lebih murah. Untuk beberapa area catatan kita ya, di Karawang, di mana yang masuk kategori itu. Jadi itu satu urusan strateginya. Kedua, mengubah dan menggeser mobil-mobil berbasis BBM ke mobil listrik. Kalau masih mobilnya BBM, ada namanya scrubber. Scrubber itu peredam polusi. Tapi kalau bisa konversi, makanya kemarin saya usulkan subsidi motor listrik yang dari 7 juta, saya usulkan ke Pak Luhut jadi 10 juta, mudah-mudahan dikabulkan. Ya, sehingga yang biasanya motor biasa jeroannya diubah jadi motor listrik itu biayanya 13-14 juta. Ya, 10 juta di pemerintah, 4 juta sendiri bisa. Apa buktinya? Seorang ojek di Cimahi pakai motor listrik ojek, itu dia bisa menabung 5 juta rupiah per tahun. Yang biasanya 5 juta habis buat bensin. Dia cerita ke saya. Sehingga menengah bawah ini itu bisa. Yang ketiga, pergerakan dikurangi tapi hidup tetap produktif. Itulah kita namanya dynamic working arrangement atau work from home. Jadi di 5 daerah ini saya sudah perintahkan agar mengikuti Pemprov Jabar yang sudah menerapkan kebijakan permanen work from home, kan begitu. Yang berikutnya, razia-razia untuk emisi itu harus dilakukan. Ini banyak yang belum melakukan itu di daerah-daerahnya. Dan yang terakhir adalah kebijakan-kebijakan udara bersih kita bisa juga melalui rekayasa cuaca seperti BMKG. Kenapa? Karena musim kemarau kita belum berakhir sampai bulan Oktober. Karena nggak ada hujan, polusinya mulek. Ya, nah inilah strategi arahan untuk mengurangi dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.